Kau kiap? Mesti stres tak belajar, kan? Dah, sibuk cinta. Bercinta apa benda ni? Setiap kali aku ada power, mesti kena kebas. Dengan orang yang sama pula tu. Kaisara ke? Entah apa benda dia hembus ke Abang Lan pun aku tak tahu. Tadi, Abang Lan datang pasal Rocky. Dia tak kisah pasal aku. Sibuk pasal Kaisara tu. Mungkin Abang Lan kau tu kot yang goda dia. Taklah. Memang Kaisara tu yang gedik. Iskandar. Tahu benda dia hembus kat Iskandar tu. Aku tak sempat pun nak himpit dia. Tengok-tengok, dia dah pergi UK. Habis tu, kau nak buat apa? Kau nak biarkan Sarah tu naik tocang? Tak pasal-pasal, semua budak lelaki kat sekolah kita, dia hembus. Ish, laparlah pula. Ingatkan sandwich yang aku makan masa balik dari kolej tadi dah cukup. Rupa-rupanya tahan 2-3 jam je. Sejuk-sejuk macam ni kan. Kalau dapat masakan mama yang panas-panas, mesti sedap. Dapat makan nasi jagung Kaisara pun okey juga. Ish, aku ni berangan pasal makanan yang memang sah-sah tak ada kat UK ni. Tak larat aku lah redah cuaca malam yang sejuk ni pergi kedai. Jawapan dia, kena masak mi segera je lah malam ni. Hati-hati tau. Ha, kalau ada orang bully awak ke kacau awak ke apa, kena tegak sikit. Jangan duduk diam je. Sebab depan ni saya dah tak ada. Oh, my God.
Mimi. Aku yakin tadi aku nampak Mimi. Ini mesti kerja dia. Dia yang hantar budak-budak tu kacau aku. Dahsyatlah Mimi tu. Tak, aku memang tak faham tau apa masalah dia dengan kau sampai nak dengki dengan kau macam tu. Lagipun, budak-budak tadi dalam lembek ada hati nak kacau orang. Lepas tu, dia pun budak sekolah kita. Aku tahu, aku tak pernah nampak pun. Ni kes jealous lah ni. Dia tuduh aku kacau boyfriend dia, Abang Lan tu. Main hoki sekolah kita dulu tu lah. Sekarang ni dia kacau, dia kata aku kacau Iskandar. Tak, sekarang ni bukan masalah jealous. Masalah perempuan tu, Minah tu, memang dia tu perasan pun. Dia rasa dia hebat sangat lah kat sekolah, paling cantik. Tapi, kalaulah dia rasa betul-betul hebat, kenapa? Kenapa dia kena hantar orang kacau kau? Kan? Itulah. Tapi aku boleh lah. Kenapa tiba-tiba korang muncul? Kita orang kan superwoman. Kita orang akan datang bila kau memerlukan. Betul-betul lah. Tak percaya? Tak. Percaya, okey. Kita orang kebetulan nak pergi hentian bas. Hentian bas? Ibu kau tak ambil ke? Kalau mak awak, mak awak tak ambil? Okey, macam inilah. Dia macam suratan ataupun kebetulan. Banyaklah kau. Dia, aku tak tahu kenapa aku tergerak hati tadi nak telefon mak aku. Kau tahu tak, mak aku masih dekat KLIA. Aku cakap malalah aku nak tunggu kat sekolah dah lama. Aku baliklah naik bas. Dan saya pula, ibu angkat saya tidak dapat mengambil saya. Jadi saya meminta bantuan Herlina untuk membantu saya ke hentian bas. Kau membawa? Jalan sama-sama? Ya, sama-sama. Di, aku rasa kan kau ni bernasib baik tau. Sebab aku dengan Paloma ada. Kalau tak, kau tahu tak kau ni dah kena kerat 18 takut. Thank you lah. Kalau korang tak ada tadi, habis aku. Kaisara, saya merasakan apa berlaku tadi. Cuma sikit. Dangerous. Kita perlu membuat laporan laporan polis. Ha, betul? Betul. Betul dia cakap kena buat polis report sebab bila kau buat polis report, Minah jiwa kacau tu dah takkan berani kacau kau. Tapi kan cakap pasal polis, yang kau tadi please, please, help, help. Tu mana polis tau? Lamanya. Itu secumanya taktik. Secuma. Secuma apa? Cuma taktik. Taktik. Ya. Yang tu betul tadi. Taktik. Taktik. Okey, tak apalah. Abu bantu jugalah. Abu bantu jugalah. Alah. Hai, bang. Lambat balik hari ni. Ya, ada masalah. Projek kat Tering Bukit tu tadi panggil mesyuarat. Panggil budak-budak terlibat tu cari jalan macam mana nak selesaikan masalah tu. Oh, ya ke? Agak-agak semuanya okeylah ya, bang? Okeylah tu, insyaAllah. Ni, bang.
hancurkan harapan keluarga awak, ibu bapa dan adik-adik awak. Cikgu tahu, awak adalah harapan keluarga awak untuk menjadikan keluarga awak lebih baik. Baik. Syara, awak jangan lupa buat latih TV banyak-banyak, ya? Baik, cikgu. Ha, cikgu balik dulu, ya? InsyaAllah kita jumpa minggu depan, ya, cikgu. Okey, baik. Baik, Syara. Dah tak payah nak kemas lagi. Biar bibi je kemas dulu. Nanti nak cakap sikit. Ni, aunty duduk tertanya-tanya. Kenapa Kaisara tak nak babitkan budak yang nama Mimi tu? Nama dia tak ada dalam laporan polis, kan? Lepas tu, masa aunty terlanggar Kaisara, ikut cerita Iskandar, sebab dia juga, kan, Kaisara terjatuh tengah jalan waktu kereta aunty lalu. Sebenarnya aunty, saya dah fikir panjang dah pasal tu. Saya tak nak jejaskan masa depan orang lain. Maksud Kaisara? Sebenarnya Mimi tu bukan orang senang, aunty. Ayah dia kerja buruh. Mak dia meniaga nasi. Pagi-pagi lagi, Mimi tu dah hantar, dah tolong mak dia hantar kuih, hantar nasi ke kedai. Hujung minggu pula dah tolong mak dia meniaga gerai. Oh, ya ke? Adik-adik dia ramai, aunty. So, saya tak nak babitkan dia. Nanti rekod dia buruk. Saya tahu masa depan dia cerah sebab dia budak pandai. Dialah satu-satunya harapan keluarga dia, aunty. Kaisara, kamu sanggup tepikan masalah kamu sendiri sebab nak dulukan masalah orang? Ha? Walaupun orang tu berbuat tak baik dengan kamu. Mungkin saya dah biasa tak ada mak ayah dari kecil. Saya dah biasa hidup susah. Jadi saya tahu perasaan Mimi. Walaupun Mimi itu ada mak ayah, tapi hidup dia susah, aunty. Mungkin dia impikan kehidupan yang sempurna, tapi dia tak dapat. Jadi dia memberontak. Kaisara, awak bernasib baik tau, Mimi. Kaisara tak nak ambil apa-apa tindakan terhadap awak. Tapi sebagai guru kaunseling, cikgu tak boleh biarkan perkara tu macam tu je. Sebab tu cikgu panggil awak ke sini. Cikgu nak perkara tu tak berulang lagi. Dan lagi pun Kaisara dah buat laporan polis. Laporan polis? Ya. Tetapi nama awak tak ada dalam senarai laporan polis itu. Secara rasminya, awak tidak terlibat. Kenapa Kaisara tak boleh buat polis ya pasal aku? Dahlah aku selalu kacau dia. Dik. Eh, ha, ya, bang. Tinggal luar je ke? Tinggal ni je. Ada ikan, ayam. Bolehlah pukul luar ayam dengan nasi sekali. Ya. Sekejap, bang. Cepat-cepat. Karang ni hujannya gelap ni. Hampir make up cikgu. Pendat tau cikgu make up. Ada lagi satu cikgu nak cakap. Tadi cikgu ada tengok tau. Borang laporan bulanan tu tak lengkap. Cikgu tak boleh nak tanda tangan. Cikgu, sebenarnya
saya tidak ada pengalaman susah betul nak berada di kampung di tradisional di Malaysia. Oh tidak menyapa. Cikgu bukan dia. Cikgu memang terikut. Tak apa. Macam ni. Nanti cikgu akan tulis nota pada pihak pendidikan Sepanyol supaya diorang tangguhkan dulu. Tangguhkan dulu supaya awak boleh mengalami pengalaman sendiri berada di kampung. Cikgu nak minta hadiah. Hadiah? Bila cikgu dah tolong awak, awak kena ajar cikgu satu tarian itu. Nama dia flamenco. Ya, flamenco. Ya, flamenco macam ni kan. Jom cepat. Flamenco. Minyak-minyak macam dengar. Dengar. Paloma. Apa cikgu rasa cakap? Cikgu Razia kata laporan saya masih tidak lengkap. Jadi saya tidak boleh hantar ke Sepanyol laporan. Habis tu macam mana? Cikgu kata mungkin dia boleh menyelesaikan. Nanti bila saya sudah mempunyai pengalaman di kampung di Malaysia dan itu saya menghantar laporan ke Sepanyol yang baru. Okey, kejap. Aku tengah fikir apa yang dia cuba nak cakap. Okey. Apa nak susah? Sekarang ni kau ajak keluarga angkat kau balik kampung dia. Itu juga satu masalah. Kenapa? Kerana keluarga saya di sini ke Sarah. Nak balik dah ke? Abanglah mengacau hoki kan hari ni? Abanglah ada kelas hoki ni. Tapi masalahnya, dia orang ni lambat sangat. Tak sampai-sampai lagi sampai sekarang. Oh, mungkin dia ada kelas tambahan kot. Macam ni, lupakan dia orang. Apa kata kita pergi makan berdua? Boleh kita sembang-sembang sikit? Tak apalah. Sebab saya kena balik awal. Ada banyak homework lah. Alah, ya ke? Tak boleh pergi ke ni? Dah cerita kata 5 kan? SPM tahun ni. Buat baik-baik, eh? Good luck dengan exams. Okay. Abang tunggu sekejap. Abang ni macam nak lari dari Mimi je. Mimi nak apa lagi? Abang tak sukalah. Mimi suka tuduh abang macam-macam. Sorry abang, Mimi dah terbiasa. Pandai pula Mimi minta maaf kan? Selalu asyik serang abang lain je. Mimi sebenarnya nak berubah. Minta naklah jadi macam dulu. Saya nak kacau orang. Tuduh macam-macam. Anaklah. Serabun kepala. Sekarang, Mimi nak fokus untuk SPM. Mimi nak berjaya dalam SPM. Macam itulah Mimi abang. Kalau ada apa-apa, Mimi cakap je dengan abang. Dari segi pelajaran ke apa ke, bagi tahu je. Eh? Macam ni, Mimi dah makan dah? Jom, abang belanja makan. Okay lah. Jom, eh? Kat sana sekarang ni, dah pukul 3 kan? Dia baru habis kelas, ya? Papa?
Papa selalu balik lambat, Is. Sejak dia dapat projek ni, projek baru ni. Tak mana tahulah Mama. Sungguh pula Mama. Asyik balik lambat je dia. Itulah Mama cadang nak balik kampung, nak ajak Kai Sarah sekali. Ha. Kesian dia, cuti-cuti sekolah dia kan, tak ada pergi mana. Itulah. Kalau Is ada, mesti lagi seronok, Is. Eh, tak adalah. Mana ada Mama? Mama nangis. Tak. Yalah. Nanti Mama sampaikan salam pada Papa, ya? Ni, Kai Sarah, Is tak nak kirim salam ke? Yalah. Ni, Is. Is jaga diri baik-baik tau, sayang. Okey, Is. Bye. Assalamualaikum. Hey Sarah, cuti sekolah nanti ada pergi mana-mana tak? Tak, saya duduk kat sini je. Ah, kalau macam tu, apa kata cuti nanti ikut nanti pergi balik kampung kat Perak? Nak? Mesti best. Tapi saya tak boleh nak setujulah sebab saya kena tanya Ibu Syarifah dulu. Yang itu tak payah risau. Nanti uruskan, ya? Okey. Tak baik kalahkan. Apalah susah sekarang ni. Sekarang ni kau ajak keluarga angkat kau balik kampung dia. Itu juga satu masalah. Kenapa? Kerana keluarga saya di sini. Keluarga. Ya. Angkat saya tidak mempunyai kampung. Jadi mereka berasal dari Kuala Lumpur. Baik ajak Pak Luma sekali. Nanti, Uncle, boleh tak saya nak tanya sikit pasal plan kita nak balik kampung tu? Kenapa, Kai Sarah? Tak ada, Aunty. Kai Sarah ada kawan, nama dia Paloma. Dia tu pelajar pertukaran dari Sepanyol. Dia kena buat laporan tentang kehidupan dia dekat kampung, dekat Malaysia ni. Tapi sebabkan keluarga angkat dia dekat sini tak ada kampung, so susahlah dia nak buat laporan tu. Jadi, saya ingat nak bawa lah dia ikut kita balik kampung. Boleh tak? Ba, macam mana? Uncle dengan Aunty tak kisah. Tapi keluarga angkat dia kena bagi perizinan. Kau tidak susah sikit tau. Ni, kawan Kai Sarah tu tahu ke pasal rancangan kita nak balik kampung? Belum lagi, Aunty. Sebab saya baru je terfikir. Esok saya bagi tahu dia dekat sekolah. Yelah. Kai Sarah bagi tahu dia dulu, ya? Okey, Aunty. Makanlah. Mama ambil ni. Ambil ni. Sebenarnya, saya tidak sabar untuk keikuti Kai Sarah di kampung Malaysia. Apa ni, Paloma? Tak fahamlah keikuti apa. Kejap. Okey. Kau nak ikut Kai Sarah balik kampung dia? Yes.
menyediakan aktiviti yang awak boleh buat dekat kampung Kaisara nanti. Tapi awak jangan lupa catat pula. Ha, nanti senang nanti awak nak tulis dekat laporan untuk awak hantar ke Kementerian Pelajaran kat Sepanyol tu yang diorang minta tu. Ya? Yeah? Terima kasih ya, cikgu. Saya tidak melupakan mencatat kepelbagaian semua. Baik. Ha, terima kasih, cikgu. Sama-sama. Susah betul dia nak habiskan cakap dia. Nah, pecukkan ni macam tu. Dah, Kaisara. Pergi bagi aunty tu. Cepat sikit. Okey. Ya. Yeah. Okey. Ya. Dah. Kalau nak gerak, gerak sekarang. Nanti lambat sampai nanti kan. Ha, susah pula kan. Dah lah semua perempuan lah kita. Itulah. Kalau abang ikut kami sekali je balik ke kampung tu, kan seronok bang. Saya bukan tak nak ikut. Kalau boleh nak ikut. Tapi kerja kat pejabat tu kan banyak. Siapa nak buat? Dan pergi gerak tu. Kalau nak sampai bising pula kakak awak Yong tu kan. Yalah. Sampai ni telefon tu. Tahu. Bawa kita baik-baik tu. Ya, bilang ke. Bye. Bye. Nenek saya adalah orang Malaysia, orang Melayu. Jadi dia banyak menceritakan mengenai bahasa, mengenai tentang Malaysia. Jadi saya juga menarik untuk mengetahui tentang negara Malaysia ini. Sebelum ini, Paloma tak pernah datang Malaysia ke? Tidak. Kerana nenek saya juga tidak pulang ke Malaysia. Dia tidak mempunyai, dia mengikuti datuk saya ketika ketika berkahwin. Dan nenek saya adalah tidak punya keluarga. Dia adalah yatim piatu. Oh, ibu bapa awak pula macam mana? Mereka pernah ke negara ini, tetapi saya tidak mengikuti kerana mempunyai summer camp. Oh, ibu bapa awak boleh cakap Melayu? Sedikit. Tetapi saya yang akan lebih fasih kerana saya membelajarkan di dalam internet. Meja. Mana pergi budak dua orang tu? Siapa nama anak Mak Saleh tu? Paloma. Paloma. Dengan Kaisara tu mana perginya? Letak-letak beg di atas ni udah lebu. Alah, Yung. Biarlah terima. Budak dua tu, ha? Memang dah lama nunggu saat-saat macam ini, tahu tak? Ha. Dia orang berdua tu tak sabar nak ngikut baliknya. Tu dia suka berbenarlahnya dapat ngikut Cah balik kampung. Yung pun
suka juga ada kopi orang buat. Iyalah, sedap bau kopi dia. Kopi mana ni, yo? Ya, ha? Kopi Kuala le. Ni mesin ni, ni mesin. Ha. Patutlah bau pun. Maybe mungkin arwah nenek saya juga merasa mempunyai seperti kampung ini. Awak tak tahu ke nenek awak duduk mana? Tahu. Dia pernah memberitahu. Cuma saya melupa. Alah, tak apa. Sekarang ni kan kita kat kampung. So, kita sama-sama rasa hidup macam mana kat kampung ni. Awak tidak pernah merasa kampung? Mak ayah saya meninggal dunia masa saya umur 4 tahun. Aksiden masa nak pergi pejabat. Lepas tu, saya kena hantar ke rumah anak yatim sebab mak ayah saya tak ada keluarga terdekat. Sorry to hear that, Kaisara. Tak apalah. Saya dah biasa dah pun. Lagipun saya dah lupa dah macam mana kehidupan saya masa mak ayah saya masih ada dulu. Ha, malam ni saja Cik Yoh bawa kau memakan kat beranda di luar ni. Sambil kita makan, sambil kita menghirup udara malam. Ha, Pak Luma. Inilah dia lauk pauk orang Perak. Ha, ini malam ni Cik Yoh masak khas untuk Pak Luma. Ha, rasa-rasanya dekat Sepanyol tu tak ada benda ni semua kan? Ya, betul. Jika di sana saya tidak pernah menengok permakanan seperti ini. Ni, Kaisara, Kaisara pandai tak makan tempoyak? Pandai? Saya suka sangat makan tempoyak. Ah, orang Perak suka makan tempoyak. Ha. Kalau macam itu, nanti aunty masakkan sambal tempoyak ikan bilis. Ha. Sebab apa? Iskandar pun suka lauk tu. Ha, dia kalau balik kampung, mesti cari sambal tempoyak ikan bilis. Apa lagi? Mohlah kita makan. Jom. Akhirnya, saya dapat juga melihat sawah padi. Semasa saya di Spanyol, saya hanya dapat melihat gambar sawah padi ketika saya membuat fakta tentang Malaysia. Yelah, macam Cik Yah cakap, kat sini tenang sangat, kan? Eh, Paloma, awak lupa bawa buku catatan. Kamera mana kamera? Kamera eh? Buku catatan saya tertinggal. Nanti awak tolong saya mengarang ketika saya di sini, ya? Okey, tak ada hal lah, Paloma. Gadis kenyir dari Sepanyol yang cantik rupawan. Nak tolong apa pun, saya boleh tolong. Tapi lepas ni nak pergi mana? Sebab Cik Yah cakap kat sini banyak sangat aktiviti. Kita boleh buat macam-macam tau. Sini apa lagi ada? Oh, nak buat apa? Paloma? Paloma? Pak Yoh rasa kaki kawan kamu ni tak patah ni. Ha? Cuma terkolap je. Terkolap? Dah, jom, jom. Kita bawa dia pergi ke lori. Dia pergi hospital. Eh, kejap, kejap, kejap. Ha? Pak Yoh rasa kamu ni ada masalah ni. Masalah apa? Kaki kamu ada lintah. Lintah?
dukung awak. Boleh. Pakcik terima kasih. Ya, sama. Mucho gracias. Dia kata terima kasih juga. Ya, sama. Okay, salam kat Cik Yoh ya. Okey, okey. Okey. Sikit je lagi. Okey. Okay, awak duduk dekat sini. Aunty dengan Cik Yoh tak ada selamanya. Tadi dia cakap kalau kita balik dulu, kunci rumah dia letak kat pasal bunga kan? Pasal bunga mana? Sekejap. Tak ada. Sekejap. Apa kan dulu? Sumpah pun. Okey. Sekarang ni, kita kena bersihkan badan kita dulu. Tapi awak mandi dululah. Lepas tu awak jangan bergerak tau, nanti kaki awak lagi teruk. Ubannya pula nanti awak suruh dalam bilik. Bila kan aku makcik dua orang tu nampak, kisah nanti. Jadi saya mandi dan awak cuci pakaian. Kemudian kita... Saya buat cucuk udang untuk awak. Awak tak pernah makan kan? Cucuk udang? Ha? Tapi kita kenalah berlakon sikit. Yalah, sekurang-kurangnya bila ada cucuk udang nanti, tak adalah makcik dua orang tu perasan kan? Pijak.